kain. Kain. Kamu seneng deh, karena kalau mikir ini. Tapi ngecas sih gue. Ngecas nih sampai akhir lah, sampai kepenuhan gini. Kamu manis. Gue sih. Gue yang ngecas sih. Ngecas kenapa? Gue ngecas gue. Ini jangan terlalu betul. Tapi ini bersih ini sudah berapa sih guys? Ya, oke kita coba dulu. Mas, usahakan pakai headphone. Itu lagi dulu. Saat membukanya sangat-sangatlah estetik suaranya. Buka pintu kita. Pintu dingin. Ini. Pasti rumahnya aku sih. Buat tas jangan gara-gara tas sama tas. Hah? Jangan gara-gara mama tas. Dijauhkan sama-sama 6 tadi ya, berarti 6 masih naik lagi. Panas banget nih makanya. Berarti ibu udah sisi dikit-sikit ya belum ini lagi. Ini makanya beli lagi. Aku sumpah itu. Emang aku bilang mak ibu kilo sih beli lah. Oh habis kilo. Aku tuh beli pegang kok. Kalau aku ambil itu mak enak atas buatan sendirian. Asin jagungnya dua asin kena cuma tetap beda mah rasa dengan dicipu begini dengan yang digoreng beda. Aneh rasanya. Apa kan mikir yang lebih banyak? Ini iklan gue. Nah iklan ya. Enggak apa sih pakai minyak ya bilang. Pakai dikit, itu minyaknya gitu. Cuma kan makannya begini tuh. Kayak kembang apaan dong. Kalau yang gede enggak sebelum, tapi harusnya dijemur dulu mah sebelum ini sebenarnya. Sebenarnya ini kan orang jual dari sononya dia enggak terlalu kering supaya beban beratnya lumayan. Kering kan ringan nih.
Kenapa? Kenapa nih? Ya Bu, nggak apa-apa, coba-coba eksperimen, saya di eksperimen ya. Eksperimen apa ya, nggak dengerin lagi. Aku dengar tadi wajib dulu. Baru saya dengar, udah wamping sih. Nggak jadi buka ya, pas gue yang lain dengar ya. Semua ini isinya beli pipi, apa kabar? Kasih untuk apa? Barusan penuh apa enggak? Agak. Tapi memang belum saatnya, Tas. Belum saatnya. Apa sih gue pengen buka-buka bek? Oh, beknya kok rasa banget. Terus supaya kalian lah berdua. Mencuci piring lagi. Karena isinya 10 ya? 10 kos. Kita tetap sedikit aja minyak ya. Ini jangan banyak. Yang banyak kok harus kok. Jangan banyak itu mah. Maco. Ini rasin. Oh, rasin karena belum jadi semua, Tas. Kalau jadi semua ya, kalau kamu buat saja nih ya. Tuh, kok begini bentuknya, Tas? Ini pada kayak kain. Untuk muda nih mah, mana jadi? Jadi dia nggak jago muda kayak ini. Kayak pangan nih mah. Oh, di Banjar aja, di Banjar udah banyak kan. Cuma dua ya, Tas. Masukin lagi yang ini. Mau beli yang lain. Oh, itu dari karep ceplik nih ya. Aku beri, aku beri. Kamu juga sih ya. Kita masuk, jangan ada yang terlalu kosong, jangan ya. Iya memang meletup itu udah berjanji. Berarti kan apinya jangan terlalu besar. Jangan penuh-penuh dulu, nanti mama marah-marah mu gak habis jagung. Iya terus? Terus nanti lu rasa ya pun gini. Aku kan jadi jalan-jalan mulu, senang hatiku. Iya kan? Iya, mama emang suka jalan duluan. Ah, itu yang tadi kemarin. Maaf ya. Masuk ini. Kita siap kembali ya. Masuk si kamu muter nih. Ini sih sebentar lagi ya, guys ya. Kita coba lagi ya. Kita pelan-pelan aja. Apinya jangan terlalu besar. Tadi kan apinya terlalu besar di sini, nyata terlalu dekat. Jadi kita coba nanti lebih kecil begini. Tunggu situ nyalain dong, yang belakang sono.
kotak brewe. Itu jagung biasa, tanaman jagung. Itu dari buah jagung. Buah jagung yang udah tua ya jadinya begini. Jadi nasi jagung tuh biung kemarin ngasih nasi jagung. Nasi jagung kemana ya? Ma, nasi jagungnya dari Ma, kemarin masih ada nggak? Nasi jagung yang kemarin dari Ma masih ada nggak? Itu kemana? Di sono. Dibuang? Gile lu, Ma kasih bau, kasih pelatih kasih ada nih. Gile lu, orang lagi mau makan kemarin. Tak beli uang. Kemarinan kok udah satu hari. Kan kalau aku lagi makan itu yang dikeluarkan. Di tas. Main buang aja, jarang-jarang tuh nasi jagung. Kan nunggu papa makan, papa buang. Nah itu kedekatan juga. Jauh ini mana? Kalau jauh begini ya kagak kenal lama. Nah, kira mau di pesawat ya. Mau di dekat kan begini ya kan, kalau dekatnya. Kayaknya pertama mungkin berhasil kali ya, mas. Kalau misalnya kita tuh sabar dan tidak salah itu juga ada cukup sih ya. Yang pertama kali bikin pakai langsung gitu sampai tempat. Buat cuci ini lah, buat cuci kuping. Kita bisa juga dari sekolah ke sekolah dari sekolah ke sekolah ini ya ikan asin banget karena asin banget tapi kan ini kamu yang ngasih segini banyak.
tidak, Pak. Enggak apa-apa. Enggak dong, tadi 6 pelan-pelan begini. Nah, sampai 6. Ya sampai 6. Sampai 6 udah ngomong apa? Nah, iya, gitu ya. Makanya hasil 8. Gak ada kisah, depan apa? Gak ada. Untuk pertanyaan ini, kok banyak laporan ini? Yakin? Iya. Tapi bisa ngasih 10 jam. Wah, kamu sudah dari atas, papa nggak ngajarin dulu ya. Mama itu udah marah sama kamu tuh. Lah, kamu nggak ngajarin apa tadi mama ngomong? Mau ditanyain nama yang uang warungnya. Dan bikinnya ngomongnya, hai kur, kai tuku jebuntok. Ya, ya ku ya. Kan jadi saya menanyakan itu. Mama tuh ngobrol sayang, dia kalau bayi kemana tuh pasti ngobrol. Udah kenal. Kenal tak kenal. Biasa. Karena kalian dagang tuh cowok. Bikinan pandu, ini emang nggak berhasil bu, ya belum. Ini udah dikit-dikit. Emang itunya berapa temperaturnya ya dadeknya? Pokoknya udah ikut ini, tapi kan memang belum berhasil. Temperaturnya nggak ada buat ukur, ini ngira-ngira lah. Mak ukuran berapa bu itunya? Aku kurang tahu, bu segini ya, belum itu kecil. Keren bu, jeruk gitu. Jeruk, mau yang kue? Jeruk. Kor gitu kali, ya pas. Ini jagungnya jagung muda mak, bukan jagung tua. Jadi. Saya nanti di pasar manis aja, pasar manis kan ada tuh. Apa sih bilang pak? Bisa. Mak kan wis pesen gue, ketemu gue. Ya kan, Mak? Kalau saya sih mama enggak pernah bos enggak disuruh keluar. Pesen kan, Mak? Kemarin tukang lainnya yang di tukang makanan ikan. Ah, ya tukang apa? Apa di sebelah sono? Kan ada tukang burung. Tukang burung. Mana burung masih ada ini tukang ada burung. Kan iseng-iseng ya tas ya. Kalau mau yang musuh-musuh sekarang sudah ada mesin open yang pakai listrik yang udah ada temperaturnya.
Oven sih mahal loh, Pak. Hah? Oven. Oven tergantung, oven pintu, oven jendela, murah. Oven. Oven gua masak. Mana yang jualan orang mana? Biasanya aku kalau ngobrol detail. Iya. Sampai ujung-ujung. Terus cerita melak. Iya itu. Terus cerita melaknya aku kalah tu kan. Lakinya main apa apa serasa-rasanya. Netas menyerahkan sanksi. Tak pernah. Di depan laki-laki lain. Main kamu. Kamu itu depan bibinya kayak bila depan bibinya orang lain depan bibinya masa depan bibinya ya udah kalau kamu nggak suka pulangkan aku sama orang tua aku pulang aja sendiri ada kakinya ya tas sesudah pak burung pak rumah tangga ayah ada rumah tangga apa dibodohi itu? Apa kalau tertipu oleh mesin? Ya, ini dia. Kenapa nangis, Mak? Jadi jam 5 ya, Tas? Berapa? 16.40 jam 5 lah. Sholat. Kenapa ngaji sore kamu? Gak mandi. Keputusannya minum. Ya tapi mah ini harus keputusannya dari kamu. Kunci mah. Sini sebelah situ, mau pengen nyonyor ke sini mukanya. Iyalah. Hei, jangan digoncang. Kalau digoncang dinding malah kalau dinding ke kaki mu, alhamdulillah. Kalau dinding ke kaki ku, gimana? Alhamdulillah.
Nih kalau kamu pelan-pelan gitu ini nih, ditarik begini nih. Gitu. Nah begini kan enak tadi manis. Nah kalau setengah jam enak, coba kalau kau tahan setengah jam jauh. Iya. Terus mulinya lolos kok. Sampai 9 baru coba terus itu kayaknya 9 bar terus jangan berhenti kata lu enak gitu tarik itu nah gitu terus termasuk udah enak aduh putul batik aku ya. Pegangan ini buat sen itu kali buat masuk sini kali pak. Mana? Kesini. Masuk sini nih buat ngencengin. Kenapa nggak dipegangin ya? Kosong lagi tuh, ah. Pada tidur matang harusnya. Sesi rumah berantakan. Masa mentrat gitu? Kayak gitu semua. Mau dimasukin pada lagi apa gimana? Tuh, sini-sini. Hampir jadi tuh, Mato. Banyakan garam nih.
Asin. Enggak ada tasnya juga, suruh kasih sesendok gede. Oke, gue ada sesendok gede. Apaan ya? Garamnya. Pas dunia ke sana, dia menggas semua ke sana. Iya, ke sana. Apa mau ngelewatin ke sini, tadi mau bangun ke sini. Kok aku pelan-pelan tuh begini, gini. Tik, 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 tung gitu loh. Nah begini ma, saya sih lah mau minta maaf sama kamu ya. Ini aja. Ini sepelen. Kamu mau ngerjain mesin, benerin mesin apa mau beresin ini? Gak dua-duanya. Gak dua-duanya aku mau tidur. Tapi ini masih panas dan sentuh loh yang ini ya. Yang ini kok. Oh yang berantakannya doang. Isi rumah berantakan. Oke, satu rumah berantakan ya. Setelah kita uji coba opron begini, ternyata tidak semudah membalikkan tangan karena memang bukan ilmunya. Kedua juga ya coba coba ya, belum ya, pas. Bukan belum pas. Belum pas. Kita harusnya pakai termometer itu supaya ukur ini panasnya berapa gitu. Kalau begini kita kan ngiring-ngiring jadi tidak tahu. Kadang jadi yang kosong, kadang jadi yang mentah gitu. Dan alhamdulillah belum ketemu pas jadinya matang bagus gitu. Ini pahit rasanya. Aduh. Aku jadi ini belum jadi, coba lagi. Aku udah belum matang, istirahat dulu. Ya udah. Kan tadi harus kan. Kita lihat hasilnya. Rumah berantakan. Rumah berantakan.